apa penglihat? Kan udah lama nih kamu no meet ya. Kalau kamu mungkin sendiri no dia meet. Sendiri bisa nggak sih kalian nikah? Gila pertanyaannya. Ya, gue mampu. Kan udah ada Gempi. Kalau misalnya dia yang anggap aja Gisel Gempi lupain deh gitu. Nggak jangan. Nggak pertanyaannya menambah dalam keluarga aja. Ada kalau di permainan ini kalau belum menikah tuh agak lebih aman ya. Ya. Iya. Putus oke enggak apa-apa putus baik gitu ya. Lu puas-puasin deh, Pak. Boleh enggak mendingan pesan buat mantan bukan dari mantan. Nah, pesan buat mantan apa? Pesan buat mantan. Sama saya. Itu apa? Jangan pergi-pergi malam terus. Tuh kulitnya udah gendut tuh. Minum-minum terus. Kalau pergi malam ke warung-warung aja oplosan, say. Pokoknya supaya aku sehat kan? Oh, sehat. Oke. Okay. Iya, sip. Kamu ngajak olahraga dong pasti. Tadi ntar siang. Iya. Ntar siang. Kita nge-gym aja yuk gitu. Olahraga enak. Tapi olahraga kan basket. Basket bola lagi. Oh basket sama kayak si itu tuh. Si jangkung. Itu anak basket. Si jangkung-jangkung aja lu. Berarti pesan buat mantannya bukan cuma dia dong. Dia sama dia juga. Coba liat handphone. Sorry, gue gak punya mantan. Gue seumur hidup sekali cuma sama Nagita Slavina aja. Bagaimanapun seorang pernah dicintai dan dilupakan gitu loh. Gak ada, gue sih cuma melihat masa depan, gak pernah melihat masa lalu. Tapi kan masa lalu tuh buat pelajaran buat kita ke depan. Ya, tapi ya. Bagus filosofinya. Gue juga bilang gue tidak pernah punya mantan apapun. Mereka sebelumnya, enggak mereka sebelumnya bukan mantan. Mereka sama-sama player ini. Enggak serius, mereka sebelumnya bukan mantan namanya. Transit kisah asmara. Ini dua laki-laki yang kebohongannya tuh lintas dimensi, Pak. Iya. Bukan dari dimensi. Lanjut, pertanyaan buat Uus yang nanya Astrid. Coba. Pelinggo lu, pelinggo. Ganti, udah. Tadi kan Astrid tuh. Si cantik. Gimana kalau gading yang kita tanya ya? Iya, benar. Handphone-nya gading, handphone-nya gading. Udah dihapus, Andi. Udah dihapus, handphone lu udah dihapus. Duduk-duduk sini nih, wow. Duduk nih. Nggak usah masukin pelinggo-pelinggo ya. Ini udah jelas buat Gading Martin. Silakan duduk. Mumpung ada Astrid Tiar. Pertanyaan untuk Gading Martin. Iya. Hukumannya adalah dinginnya hati wanita yang tersakiti. Tunggu. Dia nggak pernah nyakitin hati wanita kok. Tuh. Dia nggak pernah, nyakitin hati wanita. Tapi wanita berarti nyakiti dia. Kamu yang nyakitin dia waktu itu? Dulu. Sama siapa? Jadi gue. Lo kamu yang bilang sendiri bahwa dia tidak nyakitin cewek. Baik, baik. Dia baik, kalau pacaran. Lu sama banget sama gue gak pernah nyakitin cewek. Ivan kayaknya gak percaya banget, Ivan. Iya, hei. Gue mendingan tidur daripada dengerin lo ngomong. Aduh, berarti nanti kalau misalnya Pak Gani gak jawab yang dihukum berarti ya? Iya. Iya. Iya benar. Iya. Gading Martin seorang pria yang tampan. Karena dari keturunannya yang bagus. Berarti kalau gak bagus gak ganti. Yaitu Roy Martin. Sampai jiwa playboynya menurun juga ke Gading. Pertanyaannya, lebih pilih digosipin selingkuh sama Astrid atau digosipin selingkuh sama cewek di klub? Wow. Apa? Tahu nggak dia? Nggak tahu. Ada insta story dia sama cewek di klub. Oh ya? Klub basket. Yang kemarin itu? Iya. Ah, gue nggak percaya. No. Gak mungkin. Gading tuh setia. Kalau. Kalau. Pasangannya setia. Jadi, dulu waktu gue nggak setia dia langsung berterakan gitu, kemana-mana gitu. Jadi dia setia dia. Kayak gue dong, ya sayang. Kamu setia. Hanya dia dong. Gigi, setia. Gua apa-apa ngomong sama dia. Amin. Setia. Amin aja. Amin, itu jadi doa. Jawaban. Berarti belum dilakukan kan? Doa. Itu doa. Itu harapan. Itu harapan. Pilih digosipin selingkuh sama Astrid atau digosipin selingkuh sama cewek di klub. Yang gak dua-duanya lah. Ya gak boleh dong memilih. Kalau gak mau milih, minta kebijakan. Aturannya begitu. Minta kebijakan di sini sama yang punya paling berwenang, yang paling siapa? Kita tuakan. Siapa? Ya ini Mama Piko. Minta kebijakan. Makasih deh.
Udah enggak boleh mending enggak digosipin. Enggak pilih aja lu mau digosipin. Lebih benefit mana gitu. Ya enggak dua-duanya selingkuh mana yang benefit sih? Ah. Ya kan iya, namanya betul. Gosip kan belum tentu kalau gosip itu. Betul, bisa aja. Kalau gosip tuh belum tentu. Enggak mau, tapi kan udah ada awalnya tuh selingkuh. Berarti gosip udah ada niatnya. Enggak boleh ya, enggak boleh. Ya. Gosip mah enggak apa-apa. Eh, kita tuh bisa aja lo selingkuh tapi kita enggak mau ya kan? Kita enggak mau. Ya, bisa aja. Semua orang bisa aja selingkuh. Iya, semua orang bisa. Semua punya kesempatan. Gue, sayang, aku pernah selingkuh gak? Wah! Pernah. Kemarin, saya ngitungin Raffi. Iya. Berapa kali Raffi selingkuh? Kalkulatornya meledak, Pak. Sampai yang tulisan di depannya ada E-nya, error. Iya, error. Selingkuh tuh gak enak. Betul. Gak bisa ini. Diam-diam, selingkuh itu gak enak. Apa, Mama? Kalau kesah. Selingkuh tuh gak enak. Terus, mau tau gak yang enak apa? Apa? Yeah. Bagus. Dihukum. Dihukum. Hukumannya? Lah, hukumannya dinginnya hati yang tersakiti. Waduh. Copot sepatu. Copot. Mama. Hah, ini kayak mulutnya Ivan. Apa itu? Ember. Jadi ini udah hukum aja. Yang bertiga ya? Enggak kan dia sendiri yang tidak menjawab kan secara gentle. Gua bagian dari lu. Kan dia kan jadi hostnya, harusnya kan Raffi. Ayo, harusnya lu. Nah, kan. Satu. Ya, ini mah latihan gua setiap pagi. Satu. Dua. Dua. Tiga. Ah,